Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Bersama dua tersangka lain, Syahrul diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK resmi menetapkan 3 tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. KPK mengungkapkan korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN di Kementan. Uang itu harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul, mulai dari $4.000 hingga $10.000 Amerika Serikat. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari realisasi anggaran Kementan yang digelembungkan serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi kesekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul, Kasdi, dan Hatta diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK baru menahan Kasdi selama 20 hari di rutan KPK. Sementara dua tersangka lainnya, termasuk Syahrul, belum ditahan karena berhalangan hadir. Keponakan Syahrul pada Rabu kemarin menyebut Syahrul berada di Makassar untuk menjenguk sang ibu. Setelah bertemu ibundanya, Syahrul Yasin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Ia pun mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2023 karena tak terima jadi tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yasin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Ribut Sujono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahrul. KPK berharap gugatan yang diajukan oleh Syahrul tidak menjadi modus untuk menghindari proses penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme, baik itu hukum acara pidananya, undang-undang KPK maupun SOP di KPK itu sendiri. Dan kami juga berharap bahwa pra-peradilan ini bukan sebagai salah satu modus begitu ya untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Usai menetapkan tersangka, KPK kini tengah mendalami aliran dana korupsi Syahrul Yasin Limpo, termasuk ke Partai Nasdem, partai yang menaungi Syahrul. Tim Liputan, Kompas TV.